Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya, dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai harga kambing terbaru di kandang kami, yaitu stok dara-dara kelas ekonomis ready untuk kawan-kawan semuanya, khususnya yang masih pemula yang ingin terjun beternak kambing PE. Mungkin bisa dimulai dari kelas-kelas ekonomis, contohnya mulai harga 3 jutaan, 4 juta, 5 juta seperti itu. Jadi untuk stok kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ekor dara-dara, semuanya sudah siap kawin sewaktu-waktu. Jadi usia rata-rata di atas 7 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang sudah 1 tahun seperti itu. Jadi untuk kali ini ready ada 7 ekor. Nah, jadi jangan sampai dilewatkan info terbaru hari ini di kandang Samudra Etawa tentunya. Saya mulai saja dari yang nomor 1 paling tepi ini. Ada warna petak, ekornya bagus seperti ini. Nah, ini spek materi yang nomor 1, warna petak. Rata-rata untuk tinggi badan kisaran 70-an. Kisaran 70-an kurang lebihnya. Ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya tinggi badan. Jadi untuk tinggi badan rata-rata, jadi memang kalau satu-satu kayaknya tidak mungkin, tapi yang jelas tadi sudah saya cek semuanya, untuk tinggi badan rata-rata kisaran 70-an, ada yang 73, 72, ada yang 68 seperti itu. Nah, untuk materi yang nomor 1 ini warna petak. Jadi untuk harga yang saya cantumkan itu semuanya sudah gratis ongkir. Pertama, sejawa. Jadi sudah gratis ongkir. Kedua, bergaransi. Nah, jadi maksudnya gratis kawin juga, bergaransi. Nanti kalau misal sudah minta kawin atau birahi, bisa dikawinkan ke kandang saya, dibawa ke kandang saya. Jadi untuk proses perkawinannya seperti biasa sama Jagat Samudra. Karena untuk materi-materi kelas ekonomis saya menyediakan pertama yaitu Jagat Samudra, dan ada juga pejantan kami yaitu yang baru, anak Kertajaya kemarin yang sudah saya pakai buat perkawinan yang warna petak, itu bisa saya pakai buat proses perkawinan dengan kelas-kelas ekonomi seperti ini. Jadi yang menginginkan kerandah Mister Bejo jangan sampai dilewatkan, kelas ekonomi sudah bisa mendapatkan bibit dari Mister Bejo, cucunya Mister Bejo kawan-kawan, jadi anak Kertajaya. Jadi untuk harga pertama itu sudah gratis ongkir, kedua gratis kawin, pejantannya pilihannya ada 2 ekor yaitu Jagat Samudra dan anak Kertajaya. Bergaransi nanti kalau misal dikawinkan gagal bunting silahkan dibawa ke kandang kami seperti itu. Dan nanti kalau sudah beranak misal belum bisa pemasaran, jadi saya ingatkan yang masih belum bisa pemasaran semuanya, jadi semuanya dari dulu sampai hari ini pun saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, kalau memang belum bisa pemasaran bisa dikirim ke kandang kami, saya bantu untuk pemasaran. Jadi saya bukan membeli tapi membantu untuk menjualkan, memasarkan seperti itu. Jadi kalau hasil kerja Anda bagus, cempenya bagus-bagus seperti itu, nanti dikirim ke kandang kami, bisa saja harga jualnya tinggi. Contohnya yang kemarin-kemarin di YouTube yang sudah saya unggah, anak Jagat Samudra, cucu Jagat Samudra, anak Kertajaya seperti yang saya unggah di YouTube, itu semuanya dari petani, peternak. Jadi semuanya dari petani, peternak dan ingin dijual, saya membantu menjualkan. Jadi nanti misal laku sekian, laku berapa gitu, misalnya saya laku 3 juta, nanti kepotong ongkos pengiriman 200.000, misalnya sebetulnya sisa 2.800.000. Jadi nanti tinggal saya kasih laporan sama pemilik kambing seperti itu. Jadi kami tidak membeli, jadi kami mengupayakan untuk membantu menjualkan, biar istilahnya biar semuanya mengetahui, teman-teman semuanya mengetahui kalau memang hasil kerjanya bagus, cempenya bagus, perawatan bagus, harga jualnya lebih tinggi, lebih meningkat, itu bisa biar lebih tahu. Tapi kalau saya, maksudnya saya jual kambingnya tidak laku mahal, kenapa? Itu mungkin kambingnya kurang perawatan, kurang bagus, biar petaninya pun juga tahu. Karena apa? Karena kalau perawatan kurang maksimal, hasil saya pun walaupun pintar menjual kambing tetap tidak bisa laku mahal kawan-kawan. Jadi tetap lakunya murah, walaupun sepintar pintarnya saya tetap lakunya murah. Karena apa? Karena kambingnya tidak ada daya tarik.
kambingnya mungkin kurus, kurang terawat, apalagi didukung speknya kurang bagus sedikit, mungkin lebih murah lagi seperti itu, lebih sulit lagi untuk menjualnya. Jadi harap dimaklumi untuk kawan-kawan semuanya. Misal yang ada di kandang kami belum terjual seperti itu, harap maklum, harap sabar. Saya masih mengupayakan. Jadi kami terus berusaha mengupayakan seperti itu biar secepatnya terjual. Tapi jangan khawatir, walaupun nanti sudah lama tidak terjual, tetap yang bertanggung jawab saya sendiri, tetap saya beli sendiri insya Allah seperti itu. Yang sudah-sudah seperti itu saya beli sendiri. Kalau memang saya jual belum laku-laku. Nah, saya oke, langsung saja ini yang nomor satu bisa diamati, diperlihatkan benar-benar. Kaki ada hitamnya, warna petak seperti ini. Untuk materi yang nomor satu ini saya kasih harga 3.500.000, 3.500.000 kawan-kawan. Jadi harga 3.500.000 nomor satu. Dan selanjutnya nomor dua ada kepala hitam plus. Ini nanti ada kepala hitam plus. Posturnya lumayan, warnanya bagus seperti ini. Ini ke spek yang nomor dua. Di kepala hitam plus warna bagus, kaki ada hitamnya, ekor tidak nyamping, spek yang nomor 2 ini. Nah, untuk materi yang nomor 2 ini saya kasih harga 3.250.000. Spek yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, ini yang nomor 3 ini telinganya bagus, lebar, lentur, panjang, posturnya juga bagus. Ekor rewas bagus. Nah, ini materi yang nomor 3. Ini saya kasih harga 4 juta untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 ini saya kasih harga 4 juta. Diamati benar-benar materi kambingnya, diamati satu persatu. Harganya sudah saya kasih tahukan, dan tentunya untuk prosedurnya pun juga sudah saya beritahukan. Pertama, harga yang saya cantumkan itu sudah gratis ongkir, gratis kawin juga, bergaransi seperti itu. Dan kalau memang nanti sudah beranak ingin dijual, silahkan. Kalau yang masih belum bisa pemasaran, bisa dikirim ke kandang kami, saya bantu untuk memasarkan. Dan selanjutnya nomor 4 ini ada warna petak, kepalanya sebenarnya bagus tapi pangkal telinga kurang begitu bagus. Ini spek yang nomor 4. Untuk yang nomor 4 ini harga 3 juta saja. Ini kawan-kawan, untuk spek yang nomor 4 ini harga 3 juta saja sudah mendapatkan kepala bagus. Nanti bisa disilangkan dengan jaga samudra untuk memperbarui telinga. Dan selanjutnya yang nomor 5 ada kepala hitam petak. Ini kepalanya pun juga bagus, tapi untuk telinga ujungnya ini melebar seperti ini. Jadi ujung telinganya buka. Sebenarnya telinganya juga lumayan panjang. Ini materi yang nomor 5. Jadi memang kadang-kadang ada kekurangan, kurang rapi, telinga kurang rapi, kurang panjang seperti itu memang kelas ekonomis memang rata-rata seperti itu. Jadi nanti bisa disilangkan dengan jaga samudra, siapa tahu telinganya bisa ada perubahan, setidaknya lebih rapi seperti itu. Ini yang materi nomor 5. Materi kepalanya bangir, kaki-kaki sudah ada hitamnya. Untuk materi yang nomor 5 ini saya kasih harga 4 juta karena kepalanya bagus ini. Jadi memang telinganya agak melebar ujungnya, tapi biasanya kalau sudah punya modal dasar telinganya panjang, ini biasanya lebih mudah untuk memprosesnya. Ekor tegak. Nah, selanjutnya yang nomor 6 ada kepala hitam plus ini. Telinganya juga lebar panjang, posturnya juga bagus. Memang ujungnya kurang begitu rapi seperti ini. Cuman daun telinganya lebar panjang, kalah kurang kerapian saja untuk telinganya, telinganya kurang rapi. Tapi sudah punya modal lebar panjang kawan-kawan, jadi rewas juga bagus, tebal punting susu 0,2 biji. Nah, untuk materi yang nomor 6 ini saya kasih harga sama dengan yang nomor 5, harga 4 juta ini. Nanti bisa disilangkan dengan jagat samudra.
Dan selanjutnya yang terakhir ini nomor 7, ini yang paling rapi telinganya. Ini telinganya rapi, lewat juga tebel, kaki-kaki juga ada hitamnya seperti ini. Ini materi yang terakhir nomor 7. Ekor juga tegak. Nah, ini yang mungkin dari 7 ekor ini yang paling rapi telinganya. Dan yang nomor 3 telinganya juga sangat rapi lentur. Nah, untuk materi mungkin yang nomor terakhir nomor 7 ini agak berbeda sedikit. Ini saya kasih harga 4.500.000, kawan-kawan. Jadi untuk yang terakhir nomor 7 ini saya kasih harga 4.500.000. Silahkan untuk kawan-kawan semuanya yang minat atau ingin terjun beternak kambing PE, ingin belajar beternak kambing PE, silahkan. Harga kelas ekonomis mulai 3 jutaan. Dimulai harga 3 jutaan sampai 4.500.000. Sebenarnya ini tadi yang nomor 4 ini kepalanya sangat bagus, cuman pangkal telinga memang kurang bagus, tapi telinganya sudah panjang, rewas ekor juga bagus ini. Memang rata-rata untuk kelas ekonomis sering saya bilang yaitu kekurangan di bagian telinga. Telinganya memang kurang begitu rapi, kadang-kadang sudah panjang tapi belum rapi, kadang-kadang sudah panjang tapi pangkal telinga kurang lentur, seperti itu. Itulah yang dinamakan kelas ekonomis, kawan-kawan. Jadi kalau memang telinganya sudah bagus, seler, lentur, nah itu mungkin beda lagi, bukan kelas ekonomis. Jadi bukan lagi kelas ekonomis, arahnya sudah di atasnya kelas ekonomis. Kalau kita ngomong telinga lentur, panjang, rapi, seperti itu bukan kelas ekonomis. Harganya sudah di atasnya kelas ekonomis. Memang ada, kadang-kadang juga ada kelas ekonomis itu telinganya lentur-lentur, rapi-rapi juga ada kadang-kadang. Nah, ini mungkin seperti itu untuk sedikit informasi dari kami hari ini. Terbaru ready ada 7 ekor dara-dara siap kawin. Silahkan diamati satu persatu. Jadi mudah-mudahan saja untuk sedikit video kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan kita semuanya, khususnya yang masih pemula. Silahkan, bila ada kurang lebihnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.